ya, bilang sore. Kegiatan hari ini saya lihat ada kegiatan STK tingkat kelurahan di Kelurahan Mekarsari ya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, kita laksanakan kegiatan STK ini di Kecamatan Pulau Merak. Itu yang pertama kali, jadi kita menjadi yang pertama kali melaksanakan seleksi tilawatil Quran tingkat kelurahan. Di mana ini ada sekitar 35 peserta terdiri dari tahfidz dan tilawah. Ini sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan menjadi motivasi ke depan dan sebagai juga peserta nanti di tingkat kecamatan dan selanjutnya, MTQ selanjutnya. Kegiatan STQ ini memang sudah agenda tahunan dari kelurahan di Kecamatan Pulau Merak. Ya, betul. Ini sudah menjadi, jadi untuk STQ sendiri sudah 3 tahun yang dilaksanakan oleh semua kelurahan ya, tentunya di Kota Cilegon, dan menjadi yang Mekarsari dalam hal ini tahun 2020 yang pertama kali. Mudah-mudahan menjadi percontohan kelurahan lainnya di Kecamatan Pulau Merak. Selain percontohan, ini merupakan suatu program kerja juga ya, Pak Lurah? Betul, betul. Ini kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Juga ada kegiatan dan memang sudah ada agenda sebelumnya sesuai anggaran yang ada di Kelurahan Mekarsari, Kota Cilegon. Ya, makasih, Pak Lurah. Ya.